Muhammadin asrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan kepada kita semuanya. Hadirin yang mulia, saya berbicara di sini atas nama rekan-rekan wisudawan dan wisudawati LA Nurul Iman Bangunwinding tahun pelajaran 2022-2023. Dan wisuda ini merupakan wisuda angkatan yang ke-22. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan isi hati kami di antaranya. Pertama, bersyukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk belajar Al-Quran dan alhamdulillah sampai tamat ini. Kedua, menyampaikan terima kasih kepada ibu guru dan seluruh pendengar yang telah mendidik kami dengan telaten, sabar, dan penuh kasih sayang. Tentu di masa pendidikan itu, kami banyak sekali melakukan kesalahan dan berbuat hal-hal yang mungkin menyebabkan ibu guru merasa kesal dan marah. Untuk itu, kami mohon maaf. Dan kepada bapak serta ibu yang mempunyai anak usia LA, kami mengajak agar mendaftarkan putra putrinya ke LA Nurul Iman untuk tahun ajaran yang akan datang. Kita harus ingat sabda Nabi, khairukum man ta'al lamal Qur'ana wa 'allama. Baik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eko Khairil Anam, alamat Desa Karangasem, Kecamatan Lewimunding. 2. Ananda Nisa Nur Sabrina, putri dari Bapak Sutarno, alamat Desa Lewo, Kecamatan Sindangwon.
seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan.